hamil besar, Zaskia Gotik tunggu saat melahirkan, tak ambil job. Yuk intip potret kesehariannya di rumah guys. Halo YouTube lovers, selamat datang kembali di STR News TV. Tengah hamil besar dan menunggu saat melahirkan, Zaskia Gotik memilih tak mengambil job. Istri Sirajuddin Mahmud ini memilih menghabiskan waktu di rumah. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik saat ini tengah didera kebahagiaan menyambut anak pertamanya dengan Sirajuddin Mahmud Sabang. Anak pertama Gotik ini diprediksi akan lahir pada Desember 2020. Pada Rabu lalu, Zaskia Gotik dan sang suami juga menggelar acara siraman 7 bulanan. Zaskia Gotik memilih nuansa serba hijau di acara 7 bulanannya. Zaskia nampak cantik dalam balutan pakaian berwarna hijau pastel. Pasangan yang menikah pada 22 April 2020 ini menceritakan soal penantian kelahiran anak pertama mereka. Zaskia mengatakan kondisinya saat ini baik dan sehat. Kondisi alhamdulillah baik. Sehat makin begah karena kan makin kesini makin berumur, ungkap Zaskia kepada awak media. Meski demikian, Zaskia mengaku jika kehamilannya di masa pandemi ini membuat dirinya memiliki rasa was-was. Alhasil, Zaskia pun memilih lebih banyak untuk berada di rumah dan tak banyak keluar saat pandemi ini. Dirinya juga sudah tidak mengambil pekerjaan lagi karena ingin fokus dengan bayinya. Kalau dibilang ngeri iya, makanya aku benar-benar stay at home. Udah nggak ambil kerjaan lagi. Fokus di rumah sama perut sama si dede, ungkapnya. Kondisi pandemi ini juga membuat sang suami lebih protektif terhadap dirinya. Dia sangat protektif karena ketika aku keluar sebentar aja, dia benar-benar protek. Karena memang kondisinya kan begini harus safety banget, ujarnya. Pedangdut yang akrab disapa Neng itu juga menceritakan berat badannya kini telah bertambah sebanyak 15 kg. Ia mengatakan, saat hamil ini selalu ingin makan manis dan juga minum es. Ia tak memiliki pantangan khusus, hanya pantangan seperti orang hamil pada umumnya. Dokter menganjurkan untuk selalu makan sehat dan menjaga proteinnya agar tercukupi. Yang menarik, Zaskia yang sempat ingin merahasiakan jenis kelamin calon buah hati pertamanya itu, namun ternyata malah diungkapkan oleh sang suami. Rahasia, sudah tahu jenis kelamin bayi, ujar Zaskia dalam wawancaranya. Stop syuting, praktis Zaskia Gotik sekarang hanya berdiam diri di rumah. Ia pun memanfaatkan fasilitas di rumahnya untuk mendapatkan hiburan. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai.